gentlemen, and the rubber app, ladies and gentlemen. What? And the rubber app, this is the beatbox. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, okay. Nama gue Ricky Watimena. Dan itu tadi namanya beatbox ya. Ada yang tahu beatbox? Tahu ya, itu tadi namanya beatbox. Dan gue ini dulunya ngerokok, tapi karena gue menggeluti dunia beatbox, akhirnya gue gak ngerokok lagi. Dan sekarang gue tuh paling benci banget kalau misalkan ngeliat orang yang ngerokok. Kenapa? Karena gue bukan benci sama rokoknya, tapi gue benci sama asapnya. Bener gak sih? Harusnya perusahaan rokok bikin dong rokok yang ramah lingkungan. Iya kan? Kalau diisep, jangan keluar asap. Keluarnya kata-kata motivasi. Itu kan lebih sehat gitu ya, pas lagi ada yang ngerokok. Lu walaupun punya banyak masalah, hadapi hidup ini dengan senyuman, bro. Itu orang kan pasti seneng gitu sama orang yang ngerokok ya. Dan gue gini ya, teman-teman gue tuh banyak yang jadi perokok aktif. Di sini ada yang perokok aktif? Teman-teman gue banyak perokok aktif. Dia gak bisa sehari tanpa rokok. Abis makan ngerokok, abis mandi ngerokok, sampai abis ngerokok ngerokok. Tapi gini ya, gue kadang-kadang suka nanya gitu sama teman gue ya, bro, lu kenapa sih ngerokok, alasannya apa? Simple. Ternyata alasan teman gue ini, ternyata waktu awalnya dia cuma pengen terlihat maco di depan gebetannya. Menurut gue, lu jangan deh, lu pengen terlihat maco depan gebetan, lu jangan ngerusak paru-paru lu. Atau kalau misalkan emang di sini cowok-cowok yang pengen terlihat maco dengan cara ngerokok, oke, enggak apa-apa. Gua kasih tahu ya, kalau misalkan lu pengen jadi terlihat maco depan gebetan dengan cara ngerokok, gua saranin lu harus jadi perokok yang unik. Ya, lu jangan jadi sama kayak perokok-perokok yang lain. Lu minimal ngerokok sambil roll depan kek. Atau lu ngerokok sambil handstand. Atau lebih yang unik lagi, lu habis ngerokok matiinnya pakai telapak tangan. Tapi telapak tangan gebetan lo gitu. Gue kemarin abis searching di Google ya, fakta bilang 70% di Indonesia, orang yang ngerokok itu dimulai dari di bawah umur 19 tahun. Jadi orang mulai ngerokok itu di bawah umur 19 tahun. Ini gue miris gitu ya dengarnya. Kenapa? Karena gue takutnya kalau pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini, sadis kata-kata gue ya. Gue ulang ya. Kalau pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini, gue takutnya nanti anak-anak TK udah pada ngerokok. Lagi main prosotan ngerokok. Kalau biasanya anak TK ketemu mamahnya ya, mah aus nih minum mana, ntar beda. Mah asem nih rokok mana gitu. Jadi aneh gitu. Enggak, gue mohon banget nih sama pemerintah Indonesia, tolong dong. Hal ini ditindaklanjuti. Gue takutnya nanti di masa depan, bayi-bayi yang lahir itu gak dikasih susu formula. Dikasih apa? Rokok formula. Bahaya gitu ya. Di sini ada yang dari Depok. Mbak dari Depok? Kelihatan mukanya kayak belimbing ya. Gue dari Depok ya, gue tinggal di Depok. Dan kalau di Depok, di Margonda, di jalan Margonda, itu banyak anak kecil yang jualan tisu. Anak kecil jualan tisu. Gue gak pernah mempermasalahkan dia jualannya, tapi yang gue permasalahkan itu adalah cara dia jualan. Dia jualan tuh kadang-kadang suka maksa gitu, kalau misalkan ditolak ya, bang, beli tisunya bang. Sorry ya, masih punya. Bang, beli bang, kasihan bang, mama gue DBD bang. Kakak gue tipes bang, papa gue masuk boy band bang. Alasannya klasik buat gue. Alasannya klasik, men. Ini kalau misalkan kayak gini, gue curiga jangan-jangan nih sebenarnya anak kecil yang jualan tisu ini sama kayak pengemis. Gue curiga jangan-jangan nih pengemis yang berkedok jualan tisu gitu. Gue saranin di sini yang pengen jadi pengemis, please dong, tolong, lu jangan berkedok jualan tisu. Lu kalau mau ngemis, gue saranin kalau misalkan gue jadi pengemis, gue bakal jadi pengemis yang punya alternatif lain cara mengemisnya. Gue lagi di halte, lagi duduk ya kan, ada baskom depan gue, ada mas-mas lewat ngasih duit, gue stopin, mas, saya tahu saya pengemis. Sebenarnya saya punya banyak duit, tapi kalau mas mau ngasih ya nggak apa-apa. Kan bisa pakai cara yang ramah ya kan? Atau kalau misalkan di sini yang pengen side jobnya pengemis gitu ya, gue kasih tahu, lu mendingan kalau ngemis, lu bikin inovasi baru. Tapi di sini gue yakin semuanya pak sering pakai tisu ya, mbak sering pakai tisu? Sering pakai tisu? Gue pengen ngasih tahu sejarahnya tisu itu dari pohon. Jadi gue baca di Google, satu batang pohon yang berusia 6 tahun itu kalau diproduksi dia bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Lo bayangin satu pohon 40 lembar tisu. Ini yang gue permasalahin adalah, dari mana taunya pohon itu berusia 6 tahun? Iya kan?
penebang pohon pas datang gua, ini emang cara tahunya pohon itu 6 tahun gimana sih? Waktu ke hutan gitu ada penebang ngelihat ada pohon ngerayain ulang tahun sama teman-teman lainnya. Happy birthday to you gitu, ngerayain ulang tahun terus selamat ya, kamu sebentar lagi mau jadi tisu gitu. Semoga kamu jadi tisu yang membanggakan orang tua ya. Ini kan gak mungkin kayak gitu ya, tapi enggak, tapi gue kadang-kadang suka miris gitu kalau misalkan ngelihat cewek yang sering dinangisin sama pacarnya, dia suka pakai tisu buat ngelap air mata. Mbak suka dinangisin pacarnya, Mbak? Mbak punya pacar? Oh, pantesan, Bang. Enggak. Gini ya, buat cewek-cewek, lu mendingan kalau nangis, jangan sering elap pakai tisu. Berapa pohon yang ditebang buat elap air mata lo? Cewek gue kalau nangis, enggak pernah gue elap pakai tisu. Gue elap pakai tangan. Tangan gue lah pakai tisu. Tapi kadang-kadang gitu ya, kalau ngomongin tisu, tisu itu terkadang gini, ada beberapa jenis tisu. Ada tisu basah sama tisu kering. Benar gak? Gue pernah ngeliat teman gue, dia beli tisu basah sama tisu kering. Gue tanya, bro, kok lu beli tisu dua-duanya? Iya, soalnya yang kering buat lap yang basah gitu. Tapi gue tuh, kalau misalkan lo tahu ya, kalau lo tahu pohon yang ditebang buat bikin tisu itu bisa berapa hektar yang buat ditebang? Lo pernah ngebayangin gak sih? Kalau misalkan pohon terus ditebang, akibatnya apa? Global warming ya kan? Banjir di mana-mana. Yang lebih parah apa? Kuntilanak mau nongkrong di mana? Enggak, lo pikirin dong perasaan kuntilanak. Masa kuntilanak nanti nongkrong di tisu? Kan gak enak kalau misalkan dia sering nongkrong di situ, nanti ada tisu angker gitu kan? Bro, gue bagi tisu lu dong, bro. Aduh, jangan, bro. Tisunya angker. Tapi kalau misalkan di sini pada umumnya, kalau misalkan beneran ada tisu angker, ini bahaya banget. Kalau misalkan tisu-tisu biasa, bisa buat PDKT ya kan, nulis nomor telepon, dikasih ke gebetan, bisa ditelepon. Kalau misalkan ada tisu angker, nggak bisa. Dikasih nomor telepon, ditulis, dikasih ke gebetan, pas diangkat siapa? Kuntilanak. Bahaya gitu. Dan gue kadang-kadang suka apa ya? Suka mikir gitu bahwa tisu, kalau misalkan lo lihat, lo jangan asal pakai, men. Karena tisu itu ada jenisnya. Ada tisu kering. Tisu kering itu ada jenisnya. Ada tisu yang bahannya halus, sama ada tisu yang bahannya kasar. Kalau misalkan bahan halus, itu kalau dipakai lembut, ya kan? Kalau misalkan tisu kasar, pas dipakai, ngebentak. Nama gue Ricky, terima kasih. Waktu zaman gue muda sih nggak begitu. Semua cewek-cewek gue kalau ke kondangan, itu pasti salaman sama pengantinnya. Nah, gue yang disuruh tunggu di parkiran motor doang.